Track 3 kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya dengan channel Jemacan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan begitu pula hendaknya buat teman-teman yang sudah standby di channel saya. Baiklah teman-teman sobi, hari ini kita kembali lagi berburu, dan kita masih bersama istri saya. Oke, bagaimana keseruannya? Simak terus videonya. Kita udah sampai di spotnya. Langsung saja kita cari buruannya. Oke, lanjut. Baiklah, sebelum memburu kita mau coba dulu ya senapannya, karena baru kali ini ya sniper kita pakai senapan Gadlu yang OD19. Mimisnya masih kita gunakan yang biasa ya, nih masih Jawara GR12. Ya udah, langsung kasih mimisnya. Oke, targetnya kita ambil buah karet ya. Yang mana? Yang di bawah? Yang di bawah. Yang di tengah? Itu ada tiga, satu, dua, tiga. Yang mana tengah? Yang di tengah. Tengah. Oke. Kita coba yang ini ya. Oke. Bismillah, mantap, udah pas. Ya udah, lanjut. Spot kita masih di pohon durian ya. Ini pohon durian berbuah. Oke. Lanjut. Oh.
Oke. Mantap. Bismillah. Woi. Is. Sangkut ya kakinya di dalam lubang. Oh, durian. Oh. Kemali kakinya. Tersangkut ya di sana kakinya. Kemali. Aduh. Hah? Nyangkut ya kakinya di sana. Lama kali. Ush. Duri ya. Gimana? Coba lagi. Coba lagi. Ya coba lagi lah. Waduh, nyangkut ya dalam lubang durian tadi. Waduh. Wah nih. Oke. Bismillah. Oh, nggak mau jatuh ya kayaknya. Masaknya nyangkut di situ. Sudah kita tinggal aja. Tak mungkin yang bisa kita ambil. Pohon duriannya tinggi kali. Sudah. Lanjut. Oke, sebelah. Mantap. Terkaluk. Langsung berlentung seperti durian jatuh. Oke, wis jalan. Wis. Sama. Oke. Bismillah. Wih. Tutup. Oh, sembunyi lagi. Aduh. Susah kali menggambar ya. Dekati sedikit.
lagi pula. Oke, bismillah. Woi, tergain. Ish. Apa aja yang kena? Ah, jatuh. Gak terasa kayaknya. Ini. Daripada lari, coba lagi lah. Tipis kenanya. Oke, sambil. Tadi kena serut itu. Oke. Tipis. Sudah lanjut. Langsung kita ambil. Oke, mantap. Lanjut. Baiklah, seterusnya kita mau berburu musang ya. Dan kebetulan di sini juga banyak ya pohon bambu. Dan dulunya kita pernah dapat juga ya musang yang tidur di pohon bambu. Dan hari ini kita akan coba lihat lagi apa ada lagi musangnya yang datang tidur di pohon bambu ini. Yang sudah masuk lagi ya ke permukiman warga. Ini sudah lanjut kita lihat ya. Itu ada, tapi kurang jelas ya di sini. Tuh, kita coba zoom dulu. Ini. Mudah-mudahan ini musang ya. Kelihatan? Apa musang? Hah? Wah, benar. Masuk lagi ya. Musangnya ke sini. Mana? Oh, jatuh. Wah, itu ya. Tapi kurang jelas pula. Sudah, kita cari posisinya dulu. Sepertinya sulit kali ya. Oke, lanjut. Langsung kita coba ya.
Waduh. Oke. Mantap. Mantap. Tambah lagi. Tambah lagi lah, tambah lagi. Trek 3 kasih. Bismillah. Wah, baru. Ya. Wah, langsung. Langsung ambil. Tutup. Oke. Ih. Wih, besar ya. Besar pada yang kemarin ya. Tuh. Buat spontan. Oke. Hah. Lanjut. Baiklah, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir dan menonton video ini sampai habis. Dan semoga di video ini menjadi hiburan dan bermanfaat pula hendaknya buat para warga dan petani di sini. Karena kita sudah mengurangi 3 ekor hama tupai dan 1 ekor musang. Sudah sampai di sini dulu kita berburu di hari ini dan kita lanjutkan berburunya di video berikutnya. Dan buat teman-teman yang sudah hadir, kita doakan agar teman-teman diberi keberkahan dan dilancarkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.